Ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di episode kami kali ini di Export Indonesia Channel. Saya Raymond dan beserta saya di studio sudah ada tamu kami, Bapak Fikri selaku Direktur Riset Pasar Ekspor. Hari ini kita akan melakukan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang pentingnya riset pasar ekspor yang tentunya akan banyak insight yang bisa didapatkan untuk para pelaku usaha. Selamat sore nih Pak Fikri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Ya, ini kayaknya jauh ya dari Bogor ya? Dari Bogor Pak. Dari Bogor ya. Dari. Mungkin nanti kena ganjil genap nih ya pulangnya ya. Ya tapi demi inilah ya, demi untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya pasar ekspor tuh harus bisa kita korbankan lah ya waktu dan tenaga lah ya. Banyak yang bisa kita diskusi. Okay. Ya. Oke, langsung aja mungkin ya Pak Fikri. Mungkin bisa dijelasin nih Pak Fikri. Pak Fikri ini dari riset pasar ekspor tuh apa sih yang dilakukan selama ini dan apa aja sih kegiatan-kegiatannya, aktivitasnya. Nah, nanti dari sana itu mungkin kita bisa tahu apa manfaatnya gitu loh. Ya. Makasih Pak Raymond. Jadi intinya sebelumnya memang ini riset pasar ekspor itu digunakan sesama pelaku ekspor. Nah, hasil-hasil yang kita lakukan itu ngebantu business owner untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik. Intinya itu. Jadi bagaimana bisa mereka menemukan peluang, terus kemudian juga pasar yang bertumbuh terus, lalu juga dalam beberapa tahun tuh masih punya pasar yang sustain gitu ya. Dan juga persyaratannya kita bisa lihat juga mana yang paling mudah. Nah dari situ business owner bisa menentukan pasar mana yang terbaik buat perusahaannya dia. Nah dari situ maka negara yang sudah difokuskan itu tentunya bisa lebih fokus dalam approaching ke negara tersebut. Nah beda kalau misalnya negara A dengan negara B gitu kan. Pasti barangnya sama, tapi cara pendekatannya pasti berbeda. Nah, itu yang membuat langkah-langkah kita jadi efektif, efisien. Sehingga pada saat kita approach satu negara, itu lebih tepat sasaran dan sukses rate-nya lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan kata lain, mungkin dari segi biaya yang harus dikeluarkan, ongkos untuk informasi dan sebagainya itu bisa kita irit ya. Jadi jadi orang bisa nekan, mungkin beberapa dari rekan-rekan eksportir kita kan, biasanya mereka ini, apa sih pentingnya riset pasar untuk segala macam ini, kok kita jalan-jalan jualan aja gitu. Nah, kira-kira seberapa signifikan sih Pak Fikri? Kalau misalnya saya dengan ya metode tadi lah, metode yang ya yang penting kalau kita bilang asal hajar aja dulu istilah masuk pasar, ya udahlah biarin aja nanti pasar yang membuktikan sukses atau enggak suksesnya. Nah, kira-kira persentase sukses apa success rate-nya dari penggunaan metode ini dengan yang melakukan ya metode ya kita cap-cip-cup aja istilahnya itu berapa signifikan loh Pak perbedaannya antara yang menggunakan riset pasar ekspor dengan yang tidak menggunakan riset pasar ekspor. Baik Pak. Jadi sebelumnya malah beberapa tahun yang lalu pada waktu kita jalanin sendiri kita belum tahu nih pasarnya kemana, tapi bagusnya Pak, good newsnya, barang-barang dari Indonesia ini memang kualitasnya bagus dan diminati di luar negeri. Sehingga kemana aja sebenarnya kita punya pasar gitu ya, tapi nggak terukur nih. Nah, pada saat kita mulai melakukan hal-hal seperti ini, melakukan riset, akhirnya kita lebih tahu customer database sudah bisa di-generate juga, dari situ lebih terukur, impact-nya bisa lebih dari 400%, jadi 4 kali lipat daripada cara yang sebelumnya yang pernah kita lakukan. Ini dari kita sendiri. Dari Anda, sekarang ini juga kami secara profesional mendampingi beberapa perusahaan juga, malahan sekarang mereka lebih jauh lebih besar menerima manfaat itu karena memang lebih terukur, lebih hal-hal strategis juga bisa kita ambil di situ. Saya coba ibaratkan misalnya kita bisa supply 100, sementara buyer kita ini juga punya pasar, tapi dia pasarnya bisa mensuplai sampai 1000. Nah, kalau kita approaching dengan kondisi seperti ini, tentunya kita akan tersingkirkan nanti ke depannya. Nah, lain halnya kalau kita memang mencari siapa-siapa perusahaan yang kira-kira kapasitasnya di bawah 100, di bawah yang kita punya. Gitu. Sehingga kita bisa mensuplai 100% ke mereka, dan juga sisanya itu masih ada alokasi untuk jika klien kita ini bertumbuh pasarnya, kita masih punya kesempatan juga mensuplai dari sisa kapasitas yang kita punya. Nah, sambil kita juga mengenerate atau mendevelop supply kapasitinya kita.
Jadi dengan kata lain, dengan bantuan riset pasar ekspor ini tadi, jadi seller itu bisa menemukan buyer yang fit dengan kapasitinya, dengan spesifikasi yang mereka miliki ya. Betul. Di situ. Oke, kita bicara mungkin itu keuntungannya Pak. Tapi kan kalau kita bicara tentang ya, terutama di negara kita ini kan banyaknya SME ya, small medium enterprise, UMKM, UKM. Nah, biasanya terbenturnya biaya nih, biaya masalah ya, boro-boro mikirin riset pasar gitu kan, untuk permodalan harian aja mereka struggle gitu loh. Nah, kalau boleh spill Pak Fikri, sebenarnya berapa sih biaya? Maksudnya kita nggak sebutkan angka exact-nya, tapi maksudnya dari misalnya budgeting yang dimiliki UKM misalnya untuk permodalan dan sebagainya, kira-kira sebenarnya kalau untuk pasar ekspor ini, riset pasarnya, mereka butuh menyisihkan berapa sih kira-kira kurang lebih dari anggaran mereka misalnya, dari anggaran belanja modalnya mereka dan sebagainya, itu kira-kira berapa sih yang mereka perlukan? Apakah itu yang fantastik? Karena kalau kita bicara masalah riset pasar ekspor, kita nih bicaranya tuh kayak sudah at least udah yang levelnya komersial, corporate gitu. Nah, apa anggapan seperti ini benar atau enggak tuh Pak Fikri? Itu sama sekali enggak tepat Pak Raymond ya. Karena kalau misalnya kita memiliki budget misalnya marketing 20% let's say dari total budget yang kita punya, itu bisa diinkludkan sebetulnya di marketing itu, dan mungkin cost-nya enggak sampai 3% mungkin dari situ. Okay. Jadi sangat kecil sekali, karena memang tim kita ini yang harus aktif dalam mengolah data-data yang sebenarnya sekarang udah lebih mudah kita dapat. Okay. Kalau dulu mungkin saya harus ke negaranya Pak. Iya. Kan? Kita mesti lihat langsung kita. Okay. Ini sekarang kita lebih mudah. Kita bisa lihat virtual, kita bisa lihat marketplace di lokal sana dan lain-lain, itu lebih mudah buat kita sekarang. Oke. Jadi kosnya pasti lebih kecil. Pasti lebih kecil ya. Betul. Sebagaimana mungkin kita bicara digital marketing itu akan lebih mudah ketimbang iklan-iklan kita komersial ya. Istilahnya ini pun riset pasar ini bukan sesuatu yang memang menjadi apa ya, mungkin nightmare gitu buat para pelaku usaha kecil dan menengah gitu ya. Betul. Jadi dan ini affordable ya buat mereka ya gitu ya buat. Sangat, dan sangat. Mungkin gini Pak, apa yang ditawarkan misalnya riset pasar ekspor untuk membantu para small medium enterprise company di Indonesia gitu loh Pak. Misalnya ya bantuan apa? Misalnya kalau kita bicara mungkin apakah ada packaging, ada mungkin beberapa UKM bisa rame-rame yang mau menuju Vietnam atau misalnya kita sebut ini Asia Tenggara ya, Malaysia, Brunei, Filipina, Singapura. Apakah itu nanti bisa misalnya komunitas UMKM ini melakukan pembiayaan kolektif misalnya. Jadi untuk melakukan riset. Jadi dilakukan untuk satu community gitu. Itu memungkinkan Pak? Sangat memungkinkan Pak. Jadi itu apalagi seperti itu ya, kalau kolektif kan berarti kita ada beberapa hal yang memang mau produknya nggak bergantung sama produk gitu. Maksud saya cara gambaran umum dari satu negaranya itu memang harus dikaji gitu kan. Selain produknya. Nah, baru dari situ dicacah ke produk-produk yang teman-teman miliki gitu. Nah itu bisa kita buat seperti itu. Nah, hasil dari riset itu akan membantu teman-teman SMI untuk mengambil keputusan dan juga langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan. Sehingga terukur, terarah gitu, kira-kira seperti itu. Ya, jadi sangat bermanfaat ya Pak. Jadi pada kesimpulannya memang riset pasar ekspor ini sangat penting. Jadi bukan hanya untuk perusahaan besar, justru UMKM Indonesia yang mau tumbuh ya harus belajar meriset mulai dari sekarang ya. Wah, sungguh bermanfaat nih Pak Fikri. Mungkin ini nggak cukup nih satu pertemuan. Kita harus buat next-next pertemuannya yang membahas lebih detail ya kegunaan dari riset pasar ini sendiri gitu ya. Jadi mungkin akan kita di next pertemuan akan kita spill apa sih yang sudah dicapai dengan melakukan riset pasar ekspor ya. Siap, Pak Fikri ya. Ya oke. Terima kasih banyak nih Pak Fikri, sudah jauh-jauh dari Bogor ke LPEI di Jakarta Selatan ini buat menyempatkan waktunya interview dengan Export-Export Indonesia Channel. Ya, makasih banyak Pak Fikri. Sukses selalu. Mudah-mudahan bisa bertemu di waktu yang enggak lama ya. Jadi bisa ketemu lagi. Makasih Pak Fikri ya. Makasih. Demikian ya bincang-bincang singkat kita dengan Pak Fikri selaku Direktur dari Riset Pasar Ekspor. Untuk di next episode kita akan membahas topik-topik menarik lainnya, dan tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan bincang-bincang lanjutan dengan Pak Fikri untuk membahas riset pasar ekspor. Jangan lupa komen di kolom komen dan berikan insight untuk kami, atau jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di YouTube kami di komen, atau juga di Instagram kami di export-export-indonesia.id. Kami dari Export Expert Indonesia mohon
pamit. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Makasih. Salam ekspor.